dilansir koran viral dari Sindones dengan judul Tragis, satu buruh di pabrik Playworld tewas saat sedang bekerja. Sindones, tanggal 4 bulan 7 2021. Gresik, dilansir dari Sindones, kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja kembali terjadi. Kali ini seorang buruh di pabrik PTNP, Jalan Raya Darmo, Suigondo, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, tewas. Dia merupakan warga Cerme. Informasi yang dihimpun saat kejadian, korban tengah bekerja di bagian glue speeder. Korban tewas seketika setelah tubuhnya masuk ke dalam roll speeder. Kasus ini sudah ditangani polisi setempat. Ketika hendak melakukan pembersihan roll speeder, tiba-tiba tubuh korban ikut masuk ke dalam roll speeder itu dan tewas seketika. Korban yang diperkirakan masih muda itu menghembuskan napas terakhir pada Sabtu tanggal 3 bulan 7 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Membenarkan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja itu, pihaknya tengah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian yang berada di dalam perusahaan. Sudah dalam penanganan kami. Saat ini kami sedang menyelidiki dan olah TKP, ucapnya Minggu tanggal 4 bulan 7 2021. Pihaknya masih belum bisa memastikan penyebab insiden tersebut, human error atau kesalahan teknis. Pihaknya juga enggan berandai-andai apakah ada kelalaian atau kesalahan teknis di dalam perusahaan. Masih dalam penyelidikan, tegasnya. Polisi juga sudah mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thank you, Sindones.